Baik, selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid, calon wisudawan wisudawati dan wisudawan wisudawati Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Untuk acara sebentar lagi akan segera dimulai, silakan bisa memposisikan diri di tempat yang nyaman, dan jika ada background virtual background silakan bisa digunakan. Dan mohon untuk medali bisa dipersiapkan. Jadi nanti untuk prosesi wisuda, untuk medalinya sudah siap. Terima kasih.
Langsung dari Aula SMK Mitra Industri MM 2100, inilah pelepasan wisudawan-wisudawati Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu tamu undangan dalam acara pelepasan dan wisuda siswa-siswi Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100 dengan mengusung tema Your Success is Your Responsibility. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid, calon wisudawan wisudawati Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Selamat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebagai wujud cinta kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu hadirin. Kepada yang terhormat, Mr. Haji Yoshihiro Kobi Usman, selaku founder SMK Mitra Industri MM 2100. Yang kami hormati, Bapak Haji Darwoto SE, selaku Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri. Yang kami hormati, Ibu Lispiatmini SPD, selaku Kepala SMK Mitra Industri MM 2100. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Haji Musfir, selaku Ketua Komite SMK Mitra Industri MM 2100. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan dari dunia usaha dan dunia industri. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu wali murid, calon wisudawan wisudawati Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Serta yang kami hormati,
Bapak dan Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan, wisudawan dan wisudawati, Angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Sebelum memulai prosesi pelepasan calon wisudawan dan wisudawati, mari bersama-sama membaca doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Purnomo SPDI. Kepada Bapak Purnomo SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan yang saya anut dan bagi agama yang selain Islam agar menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa afiratan ba'dal maut. Allahumma hawina lina fi syagaratil maut wa najata minan nari wal afa'in dalisab. Allahumma ja'alna hadhihil madrasah madrasatun najihan wal asatidhina fi auni barakallah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami berkumpul pada acara wisuda siswa-siswi SMK Mitra Industri MM 2100 seraya menundukkan kepala serta mengadakan tangan memohon pinta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Bijaksana, jadikanlah alumni-alumni SMK Mitra Industri MM 2100 menjadi manusia-manusia yang mandiri lagi bermartabat. Manusia-manusia yang senantiasa berprestasi, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga mereka. Ya Allah, kami hanyalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa. Engkau beri kami pendengaran, penglihatan, dan hati agar kami bersyukur. Tapi ampunilah kami, ya Allah, jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah. Allahumma ya wahabbu ya razaq, karuniailah mereka kesempatan untuk menggapai cita-cita, kemudahan dalam memperoleh rezeki yang halal lagi berkah. Allahumma ya hayu ya qayyum, jauhkanlah mereka dari kelalaian beribadah kepada-Mu, kelalaian dalam menjalankan syariat-Mu, dan kelalaian dari bersyukur akan limpahan nikmat-nikmat-Mu. Allahumma ya nur hadi, penuhilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Ya Allah, sekiranya pelepasan ini merupakan beban, jangan Kau berikan beban itu. Sekiranya pelepasan ini merupakan keharusan, kuatkanlah ketabahan, jadikanlah pelepasan ini pembelajaran kedewasaan, dan janganlah Kau jadikan sebuah pembebasan. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqan halalan thayyibah, wa ilman nafi'ah, wa amalan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, berikut ini sambutan Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri
Kepada Bapak Haji Darwoto SE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan. Di masa pandemi ini kita diberikan kesempatan, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pelepasan siswa SMK Mitra Industri MM 2100 angkatan yang ke-7. Yang saya hormati pendiri SMK Mitra Industri MM 2100 Bapak Haji Yoshihiro Kobi Usman, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100, Ibu Lis, dan yang saya hormati Bapak Haji Musfir, dan juga kepada teman-teman semua, ya, pengurus FKKSM MM 2100, para dewan guru, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku SMK Mitra Industri MM 2100 angkatan ke-7. Salam hangat dari kami untuk kedua orang tua kalian. Pada saat sekarang ini, sejenak kita berupaya, ya sejenak kita memposisikan hati kita dalam penuh kebahagiaan dan keberkahan. Hadirin yang saya hormati, angkatan ke-7 ini merupakan angkatan kedua. Angkatan kedua atau lulusan di masa pandemi. Di masa pandemi ini tentu saya selaku ketua yayasan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena proses pembelajaran penggemblengan putra-putri kita semua ini tidak berjalan secara maksimal. Namun, dengan penuh keteguhan, penuh semangat, proses pembelajaran meskipun menggunakan model jarak jauh, dan kita bisa kombinasikan sebagian kecil untuk luring ataupun untuk offline atau datang ke sekolah, nah ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Hendaknya pola-pola pembelajaran yang kita telah laksanakan di tahun kedua pandemi ini dapat kita tingkatkan secara bersama. Tanpa terasa, selama 3 tahun ini, kita selalu bersama. Dalam kurun waktu 1 tahun pertama, anak-anak angkatan ke-7 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk tatap muka secara langsung. Dari hari ke hari, selama kurang lebih 1 tahun kita berinteraksi. Tetapi sejak 2020 yang lalu, kegiatan tatap muka ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Saya senang sekali kepada anak-anakku semua, meskipun dalam situasi pandemi sekarang ini, anak-anak mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Mempunyai proses-proses pembelajaran yang inovatif.
tentu dipandu dengan para guru yang senantiasa mencari hal-hal yang terbaik, hal-hal yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran di era pandemi ini. Anak-anakku semua dan hadirin yang saya hormati, dalam pembelajaran di kita, saya berpesan, hendaknya kalian bisa senantiasa dapat menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan karakter yang telah kita tanamkan kepada kalian. Kita berikan kepada kalian contoh-contoh bagaimana berinteraksi di dalam dunia kerja. Ini semua kita lakukan demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kelak di kemudian hari anak-anakku ini menjadi anak-anak yang sukses. Sukses adalah hak kita semua dan oleh karenanya sukses adalah tanggung jawab kita. Anak-anakku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Beberapa di antara kalian ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan sudah ada yang mendaftar ke perguruan tinggi atau mengikuti program-program selanjutnya. Mohon doanya agar program-program kita selain yang ke tempat kerja dan juga ke perguruan tinggi, yaitu ke Jerman dan ke Jepang, kita bisa dimudahkan dan kesempatan untuk program ke sana oleh pemerintah Jepang maupun pemerintah Jerman dibuka kembali sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik. Tentu di masa pandemi ini tidak henti-hentinya kita memohon kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar kita semua ini dapat dimudahkan. Saya yakin karena dengan kita senantiasa berdoa dan selalu menjaga protokol kesehatan yang kita terapkan kepada diri kita secara ketat, kita dapat terhindar dari wabah ini. Dan saya juga berdoa kepada kita semua yang sampai hari ini masih melaksanakan isolasi, nah dapat segera dipulihkan kembali. Anak-anakku semua, saya berpesan sekali lagi bahwa lima nilai budi luhur SMK Mitra Industri MM 2100, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Ini merupakan modal dasar kalian. Ya, modal dasar kalian di dalam menempuh jenjang berikutnya setelah di SMK ini. Sebagaimana dulu saya pernah sampaikan ketika kalian baru masuk di SMK ini, saya selalu menyampaikan bahwa lima nilai itu merupakan pedoman bagi kita semua ini di dalam berinteraksi ya kepada sesama manusia itu. Agama kita juga menuntunkan hal yang lebih dari lima nilai itu. Seyogianya lah kita sebagai insan mitra industri MM 2100 tetap berpegang pada lima nilai itu. Bahkan dari lima nilai itu ada kata disiplin. Ya, disiplin. Sesuai dengan tema pada pelepasan angkatan ketujuh ini, success is your responsibility. Sukses adalah tanggung jawab kalian semua. Tetapi bagaimana kalian mendapatkan kesuksesan itu hendaknya selalu berprinsip pada kedisiplinan. Dan saya tambahkan bahwa disiplin
is the principle to get the success. Kalian akan mencapai kesuksesan itu ketika kalian senantiasa disiplin. Hal-hal yang sudah kita berikan kepada kalian hendaknya diterapkan di dalam praktek ya bekerja kita sehari-hari sehingga kita betul-betul menjadi lulusan yang baik, lulusan yang memang diharapkan oleh dunia industri. Dahulu, senantiasa saya sampaikan kepada kita semua, kepada orang tua, kepada siswa. Sejak sebelum pandemi melanda negeri kita, saya pernah menyampaikan bahwa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi negara dengan bonus demografi yang cukup besar. Artinya 70% penduduk Indonesia pada saatnya nanti di tahun 2030 adalah 70% adalah angkatan kerja yang produktif. Kalau kita menghitung, ya kalau kita menghitung, di tahun 2030 usia kalian mungkin sekira 27 tahun. Di usia 27 tahun, 26, 27, 28 tahun ini adalah usia yang betul-betul produktif. Janganlah buang-buang waktu. Jangan merasa setelah selesai dari SMK Mitra Industri, kalian mendapatkan suatu kebebasan. Kebebasan di dalam menjalankan karakter. Tetapi kalau kebebasan untuk menemukan inovasi-inovasi, is okay. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kebebasan yang melenceng dari prinsip-prinsip lima nilai yang telah kita tanamkan kepada diri kalian, tentu ini tidak akan, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, janganlah kita semua ini menjadi orang-orang yang merugi. Dari waktu ke waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau yang mendapatkan pekerjaan, langsung mempunyai cita-cita yang lebih dari itu. Usahakan kalian juga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi vokasi sekarang sedang menunggu kalian. Di samping pendidikan-pendidikan non-vokasi juga merupakan jalur juga untuk kalian tempuh. Negara kita membutuhkan angkatan kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Hanya dengan angkatan kerja yang kompeten dan mempunyai produktivitas tinggi yang dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN ini. Selamat kepada anak-anakku semua. Kalian telah menjadi bagian dari dunia industri, menjadi bagian dari era kedewasaan di dalam urutan usia, dan kalian menjadi duta-duta, duta-duta dari SMK Mitra Industri MM 2100. Berikanlah kesan-kesan yang baik. Berikanlah harapan-harapan yang baik. Dan berikanlah contoh-contoh yang baik buat adik-adik kalian. Masa depan SMK Mitra Industri MM 2100 ini tidak tergantung kepada yayasan, sekolah, guru, tetapi juga tergantung para alumni. Bagaimana alumni berkiprah di dalam dunia nyata dan bagaimana alumni memberikan kontribusi kepada adik-adik kelasnya. Inilah satu ekosistem yang jangka panjang yang kita ciptakan dengan konsep link and match yang berkesinambungan yang kita terapkan di SMK Mitra Industri MM 2100. Sampai tahun ketujuh ini, lulusan yang ketujuh ini, kesan dan pesan kesan dari industri masih sangatlah baik. Oleh karenanya,
Kepada Civitas Akademika SMK Mitra Industri MM 2100, baik yang masih belajar, para dewan guru, para pengurus yayasan, dan para alumni, hendaknya senantiasa kita mengembangkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan kreativitas yang kita ciptakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kontribusi ini kontribusi yang sangat sedikit dibandingkan jumlah 4 jutaan lebih lulusan SMK di seluruh Indonesia. Kita hanya 800, tidak ada apa-apanya. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika 800 itu adalah berlian, semakin ditempa, semakin digosok, semakin diberikan kesempatan, semakin akan memancarkan dan menjadi agen-agen perubahan di bidang pendidikan vokasi dan agen-agen perubahan yang betul-betul kompeten di bidangnya. Pada kesempatan ini yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah senantiasa mendampingi putra-putrinya, ya, karena dengan segitiga emas sekolah siswa dan orang tua, ini merupakan model keterlibatan, model pelibatan antara tiga pihak yang bertujuan untuk mensukseskan apa yang menjadi cita-cita dari putra-putri kita. Sekali lagi terima kasih kepada para orang tua siswa. Semoga anak-anak ibu bapak sekalian menjadi anak-anak yang sukses sesuai dengan harapan dari ibu bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada wali kelas angkatan ke-7 yang telah membimbing anak-anak kita dan mengantarkan pada hari ini anak-anak kita telah menyelesaikan studinya di SMK Mitra Industri MM 2100. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada para guru dan juga kepada para siswa. Hendaklah arahan-arahan ini dipedomani menjadi bagian dari kegiatan yang tidak terpisahkan, sehingga karya nyata yang kita wujudkan di dalam meluluskan siswa betul-betul menjadi satu kenyataan dan kita mendapatkan barokah dari apa yang kita lakukan selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Dilanjutkan pelaporan Kepala SMK Mitra Industri MM 2100. Bapak Ibu hadirin, mohon yang berada di rumah untuk orang tua siswa membantu mengalungkan medali kepada putra-putri tercinta
saat prosesi wisuda yang akan dipandu oleh Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sabtu, 31 Juli 2021, saya mewisudakan siswa-siswi angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan kesuksesan kita semua. Amin. Mohon untuk orang tua siswa mengalungkan medali kepada putra-putri tercinta. Wisudawan dan wisudawati angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100 yang telah menyelesaikan pendidikan di akhir tahun pembelajaran 2020-2021. Inilah wisudawan dan wisudawati angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Wisudawan dan wisudawati Teknik Elektronika Industri 1, Wali Kelas Lingga Trihasta SPD. Wisudawan dan wisudawati Teknik Elektronika Industri 2, Wali Kelas Tini Nurmala SPD. Wisudawan dan wisudawati Teknik Elektronika Industri 3, Wali Kelas Ferry Hapsara SPD. Wisudawan dan wisudawati Teknik Elektronika Industri 4, Wali Kelas Berti Evira Fatahan SS. Wisudawan dan wisudawati Teknik Elektronika Industri 5, Wali Kelas Danu Purwanto SPD. Wisudawan dan wisudawati Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 1, Wali Kelas Isroni. Wisudawan dan wisudawati Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 2, Wali Kelas Heri Suprianto SPD. Wisudawan dan wisudawati Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 3, Wali Kelas Aprilia Rahayu Wilujeng SPD. Wisudawan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 4, Wali Kelas Trisno Ngestuti SPD. Wisudawan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 5, Wali Kelas Trisno Ngestuti SPD. Wisudawan Teknik Pemesinan 1, Wali Kelas Nurma Yanti Eskop. Wisudawan Teknik Pemesinan 2, Wali Kelas Dwi Nugroho ST. Wisudawan dan wisudawati Teknik Pemesinan 3, Wali Kelas Zulkifli Zuda SPDGR.
Wisudawan dan Wisudawati Teknik Pemesinan 4, Wali Kelas Firmansyah Sulistiono SPDGR. Wisudawan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 1, Wali Kelas Purnomo SPDI. Wisudawan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 2, Wali Kelas Fadli Narendra Utomo SPD. Wisudawan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 3, Wali Kelas Abdillah Putra AMD. Wisudawan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 4, Wali Kelas Abdillah Putra AMD. Wisudawan dan Wisudawati Akuntansi 1, Wali Kelas Viani Linggarevi SE. Wisudawan dan Wisudawati Akuntansi 2, Wali Kelas Viani Linggarevi SE. Wisudawan dan Wisudawati Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1, Wali Kelas Saifullah SPD. Wisudawan dan Wisudawati Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2, Wali Kelas Tri Sulistyaningsih SS. Wisudawan dan Wisudawati Perhotelan, Wali Kelas Refti Royan Juniarti SPD. Pelaporan Kepala SMK Mitra Industri MM 2100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di pagi hari yang sangat luar biasa ini. Kita semua bisa berkumpul walaupun dengan online untuk mengikuti acara pelepasan dan wisuda siswa angkatan ke-7 tahun 2021. Semoga walaupun melalui online ini tidak mengurangi rasa hikmat dan kekusukan di dalam mengikuti seluruh program acara ini. Yang terhormat Bapak Haji Yoshihiro Kobi, yang kami hormati Bapak Haji Darwoto, Ketua Yayasan Mitra Mandiri, yang kami hormati Komite Bapak Haji Insinyur Muswir beserta tim 9, yang kami hormati semua jajaran Bapak Ibu Guru yang telah dengan senantiasa menyayangi, mengasihi, mendidik putra-putri Bapak Ibu. Yang kami hormatin, semua wali murid, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang tersayang, terkasih, yang kami banggakan semua siswa-siswi angkatan ke-7 yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Laporan kelulusan siswa dan siswi angkatan ke-7 tahun pembelajaran 2020-2021 lulus 100%. Angkatan ke-7 total siswa ada 832. Angkatan
Sebaran peminatan siswa angkatan ke-7. Kerja 558. Magang ke Jepang 78 siswa. Kuliah 151 siswa. Ausbildung Jerman 45 dan semua total 832. Laporan keterserapan siswa angkatan ke-7 peminatan kerja. Bapak Ibu wali murid, kita semua harus berbangga dan bersyukur karena semakin banyak perusahaan semakin percaya dengan sekolah kita dan lulusan-lulusan SMK Mitra Industri. Semua berkat bimbingan kasih sayang dari para wali murid, para dewan guru semuanya. Dengan adanya bertambahnya banyak perusahaan yang baru yang merekrut lulusan-lulusan anak-anak kita semua. Terima kasih kepada PT Rocky yang sangat luar biasa mensupport SMK Mitra Industri, PT Sugiti, PT Denso, PT Autoplastik Indonesia, PT LG Elektronik Indonesia, PT Indomatsumoto. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada lulusan kami. PT Trinitan, PT Tokai Rika, PT Panasonic, PT Yamaha, PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, PT POSMI, PT Jotun Indonesia, PT Asahi, PT Oriental Asahi, PT Asuka, Asuka Hotel and Restaurant, PT AKS, PT Diamond Electric, PT Shinsei, PT Nutrifood, PT JFV, PT Hamaden Indonesia, PT IML Technology, PT Advanek. Bapak Ibu, tadi seperti disampaikan oleh Ketua Yayasan kita semua bahwa perusahaan sampai saat ini dari lulusan pertama sampai lulusan ke-7 masih sangat percaya dengan kualitas lulusan SMK Mitra Industri. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Walaupun ada COVID, kualitas kita semuanya tetap terjaga. Ini berkat apa? Berkat semuanya. Dalam menjalankan segitiga emas, orang tua, sekolah, dan siswa menjalankan tugasnya masing-masing dengan yang terbaik. Walaupun tidak maksimal di dalam tatap muka, tetapi kualitas tetap terjaga. Terima kasih anak-anakku yang sangat luar biasa, yang selalu senantiasa membanggakan sekolah SMK Mitra Industri yang tercinta ini. Dan dengan bangga juga kami sampaikan laporan keterserapan siswa yang peminatan kuliah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dan tersayang dan kami banggakan. Banyak anak-anak kita semua yang masuk di dalam politeknik yang sangat terkenal. Bahkan sudah menjadi langganan mahasiswa untuk politeknik-politeknik yang terkenal. Ada Politeknik Negeri Semarang, ada Politeknik Negeri Jakarta, ada Politeknik Negeri Malang, ada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang ini sangat susah masuknya, tapi putra-putri
kita semua yang angkatan ketujuh ini bisa tembus. Terima kasih anakku, luar biasa kalian. Politeknik Negeri Bali, Politeknik ATMI, Politeknik Negeri Bandung, ISI Surakarta, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan Institut Teknologi PLN. Luar biasa, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sangat luar biasa. Terima kasih, selamat. Dan membanggakan sekali juga, tahun 2021, angkatan ketujuh memecahkan telur, mendobrak, masuk mahasiswa di Universitas Indonesia lewat jalur SBMPTN. Terima kasih. Selamat kepada Gina Visya Salsabella dari Elin 3. Luar biasa, karena SBMPTN itu tidak gampang, tapi Anda luar biasa. Terima kasih, selamat Bapak-Ibu, selamat untuk Gina Firsya Salsabila. Terima kasih Gina, terima kasih Ibu. Begitu juga yang masuk Universitas Pajajaran, ada yang masuk Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang masuk Universitas Diponegoro, ada yang masuk Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Maliku Saleh, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat, selamat. Anda luar biasa semuanya, anak-anakku. Dan ada di ITL Trisakti, ada yang dari di Polman Astra, ada di Universitas Singa Perbangsa Karawang, ada di Universitas Islam Negeri Bandung, ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada di Universitas Pasundan Bandung, ada yang di Universitas Pertamina, Universitas Gunadarma, Presiden University, ST Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Walaupun COVID, Anda tetap berkualitas. Bapak-Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan. Selain prestasi-prestasi yang sudah Ibu sebutkan tadi, Pak Ambar akan menyebutkan para the best, semuanya sudah the best. Semuanya yang lulusan SMK Mitra Industri Angkatan ke-7 tahun 2021 sudah the best. Kenapa? Karena angkatan ini adalah angkatan istimewa. Dalam satu tahun tidak pernah tatap muka, tetapi kualitasnya masih luar biasa. Anak-anakku, Bapak Ibu, wali murid yang terhormat. Inilah prestasi-prestasi yang dicetak putra-putri Bapak Ibu selama sekolah di SMK Mitra Industri MM 2100. Silakan Pak Ambar. The best subject siswa angkatan ke-7 tahun 2021. The best of religion subject, Sarah Ayu dari kelas 12 akuntansi 2. The best of civic subject, Dimas Adi dari 12 listrik 1. The best of bahasa subject, Muhammad Nahli dari 12 TBSM 1. The best of math subject, Ananda Roshi Kurniawan dari 12 Elin 2. The best of English subject, Gina Firsya 12 Elin 3. The best of sport subject, Yoga Firmansyah 12 Elin 3.
the best of Jabang Subject. Anya Talita Febrianti, 12 Akuntansi 2. The best of Automotive Two Wheels Subject. Saman, 12 TBSM 2. The best of Automotive Four Wheels Subject. Muhammad Rizky Wahyudi, 12 TKRO 3. The best of Electronical Industry Subject. Ataya Abirama Sugiyarto, 12 TBSM 4. The best of Electrical Engineering Subject, Rahmat Fajar Suprianto, 12 Listrik 2. The best of Mechanical Engineering Subject, Muhammad Ridwan, 12 Mesin 3. The best of Accounting Subject, Anya Talita Febrianti, 12 Akuntansi 2. The best of Hospitality Subject, Meta Karunawijaya, 12 Perhotelan. Best of the best, Anya Talita Febrianti, 12 Akuntansi 2. Halo. Selamat kepada Anya, ini yang dari Jepang kemarin ya. Luar biasa ya. Magangnya kemana nak? Coba yang kenceng magangnya di mana? Pasti magang di Jotun. Magangnya di marketing Jotun ya waktu itu ya? Belum Bu. Luar biasa. Selamat ya, selamat Anya dan selamat untuk semuanya. Anak-anakku semuanya, semuanya terbaik. Semuanya lulusan. Angkatan ketujuh ini terbaik. Di saat limitation, tatap muka, limitation dalam kualitas mungkin banyak kekurangan, tetapi tetap berkiprah sangat luar biasa. Dalam tema tahun ini, your success is your responsibility, itu bukan asal-asalan, nak, dipilih. Ya. Ini kenapa dipilih tema ini? Karena kami tahu semangat, ya, motivasi, dream, semua anak-anak SMK Mitra Industri terutama angkatan ketujuh ini luar biasa. Sehingga kami pilih, karena kalian sudah bertanggung jawab dengan kesuksesan kalian masing-masing. Di saat teman-teman kalian belum pada kerja, masih sibuk dengan main game, kalian sudah mulai bekerja. Di saat teman-teman kalian bermalas-malasan karena alasannya COVID, kalian tidak bermalas-malasan, sudah banyak yang bekerja. Betapa membanggakannya anak-anakku, luar biasa Bapak-Ibu. Coba sekarang peluk putra-putranya, putra-putrinya yang ada di tengah-tengah atau di sampingnya, peluk nak. Cium putra-putrinya, bilang bahwa saya bangga dengan kamu nak. Dan anak-anakku sekalian, coba cium tangan mama papa. Bilang terima kasih, Ma. Dan maafkan saya kalau belum bisa berbakti seperti yang mama papa harapkan. Terima kasih, terima kasih. Ibu berpesan anak-anakku khususnya untuk angkatan yang ketujuh. Ini angkatan yang sangat luar biasa. Kenapa selalu ibu berulang-ulang kali mengucapkan bahwa kalian luar biasa? Karena pandemik ini tidak gampang. Semuanya merasakan betapa susahnya, tapi kalian bisa berkarya. Kalian bisa bekerja. Kalian bisa dipercaya. Itulah yang sangat penting, nak. Suatu hari saya selalu tanya input dari para user kami, Pak, Bapak, Ibu, wali murid, saya tanya, Bapak, Ibu,
minta tolong masukan untuk anak-anak kami. Ada satu kekhawatiran, salah satu bapak tersebut menyampaikan kepada kami, Bu, semuanya sudah bagus, karakternya tidak perlu diragukan lagi, walaupun ada satu dua yang tidak peka, yang kadang-kadang bisa merusak satu alumni gitu ya. Mestinya jangan rela anak-anakku semua. Bapak tersebut menyampaikan, saya khawatir Bu, di saat pandemi ini kualitasnya. Tapi Ibu boleh bilang sekarang bahwa Ibu tidak akan khawatir dengan kualitas lulusan angkatan ketujuh ini. Kenapa? Karena Ibu sudah buktikan 17 orang yang ada di Jotun Indonesia tidak ada satupun yang komplain dari usernya. Tidak ada satupun yang tidak menjalankan 5 nilai. Tidak ada satupun yang tidak menjalankan 6S. Semuanya sumpan santun sangat luar biasa. Dan Ibu yakin di perusahaan-perusahaan lainnya seperti di Pak di Rocky, Pak Widi, Pak Topo, ada di Pak Effendi, ada yang di tempatnya Pak Effendi, Pak Topo, Pak Muswir ya, Pak Muswir. Apalagi Pak Muswir. Ya, selalu wah alumni kita Bulis luar biasa, Jepangnya sampai jatuh cinta. Ibu katakan jatuh cinta. Anak-anakku, buatlah orang yang melihat, yang merasakan, yang bekerja sama dengan kalian itu jatuh cinta. Kalau orang sampai dijatuh cintain, itu tidak akan mau melepaskan. Jadilah anak langka, nak. Jadilah orang yang dimanapun kalian berada, baik kuliah, baik magang, baik kerja, baik wirausaha, apapun. Peminatan yang kalian minta, semuanya orang jatuh cinta ke kalian karena kalian menjalankan 5 nilai, kalian menjalankan 6S yang tidak ada dan mungkin sedikit sekali di luar sana. Anak-anakku, Ibu selalu berpesan, jalankan 4O, nak. Jadilah anak langka, orang yang punya otak yang encer, orang yang punya otot yang kuat, orang yang punya omong yang positif, orang yang punya orang kan menjalankan 5 nilai dan 6S. Karena sebentar lagi di Indonesia ini tidak hanya industri 4.0, tetapi akan mulai bergerak dan mulai ada namanya 5.0. Apapun itu, kalian harus punya 4 skill, yaitu 4C. Communication skill, creative thinking, critical thinking, dan kolaborasi. Kami yakin dan Ibu yakin, kalau kalian menjadi orang langka dengan menjalankan 5 nilai dan 6S, kalian akan menjadi orang yang mempunyai 4O dan akan menjadi orang yang mempunyai 4C dan akan menjadi kupu-kupu yang indah terbang tinggi dan semuanya kepingin memilikinya. Anak-anakku, selamat dan sukses untuk angkatan ketujuh. Ibu sangat bangga dengan kalian. Tema ini adalah menjadi acuan, menjadi modal. Sukses adalah tanggung jawab saya. Siapapun tidak akan bisa menghalangnya. Saya harus meraihnya dengan sekuat tenaga. Terima kasih sekali lagi kepada orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada SMK Mitra Industri. Mohon maaf bila selama ini pelayanan kami kurang memuaskan, kurang maksimal seperti yang diharapkan. Dan mohon maaf dalam pelaksanaan wisuda juga cukup lama waktunya di dalam memutuskan apakah kita virtual, apakah kita hybrid, ataukah kita online. Apapun Bapak-Ibu, tenaga biayanya sama Bapak-Ibu. Jadi bukan berarti online ini murah, tidak. Mau hybrid, mau virtual yang sudah kita rencanakan, itu sama. Karena effortnya sama, peralatannya sama. Bahkan kalau online ini, tambah semakin luar biasa effortnya Bapak-Ibu.
karena semuanya pakai digital, semuanya pakai alat yang kadang-kadang alat ini sudah bagus, kurang lagi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak SMK Mitra Industri lulusan yang ketujuh. Dalam kesempatan ini, kami atas nama manajemen dan jajaran Bapak Ibu Guru semuanya menyerahkan putra-putri Bapak Ibu kembali ke pangkuan Bapak Ibu, kembali di dalam pengawasan Bapak Ibu, kembali di dalam mengasihi putra-putri Bapak Ibu. Harapan kami dengan kami menyerahkan Ibu bisa 100% bertanggung jawab di dalam memonitoring, di dalam memberikan kasih sayang yang tulus. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jaga kesehatan, selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan testimoni perwakilan dari dunia industri yang akan disampaikan oleh Ibu Atila Larasati dari PT Sugiti Kreatif. Selamat menyaksikan. Yang saya Laras, Department Head dari PT Sugiti Kreatif. Kami sudah bekerja sama dengan mitra industri sudah cukup lama dan setiap tahun kami berlangganan mengambil lulusan dari siswa SMK Mitra Industri. Kenapa kami selalu mengambil lulusan dari SMK Mitra Industri? Karena kami mengevaluasi bahwa lulusan dari Mitra Industri relatif unggul dalam hal attitude atau sikap kerja. Dan mereka sudah mendapatkan kurikulum selama pembelajaran yang kami butuhkan di industri. Sehingga itu yang membuat kami setiap tahun pasti mengambil lulusan dari Mitra Industri. Harapannya ke depan Mitra Industri tetap konsisten ya, mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas sehingga kami dari pihak industri akan sangat terbantu. Dan SMK Mitra Industri menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain juga untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Ikrar alumni angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100 kepada wisudawan dan wisudawati angkatan ke-7 kami persilakan mempersiapkan diri. Ikrar alumni SMK Mitra Industri MM 2100. Kami, alumni SMK Mitra Industri MM 2100, berjanji. 1. Menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan sekolah dengan dilandaskan 5 nilai utama SMK Mitra Industri MM 2100. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. 3. Selalu menjalankan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjadi berkah bagi sesama. 5. Terus belajar
dan siap menghadapi perubahan. Sebagai wujud terima kasih dari siswa-siswi angkatan ketujuh SMK Mitra Industri MM 2100. Berikut ini pesan dan kesan dalam 5 bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan rasa bangga dan terima kasih pada SMK Mitra Industri MM 2100. 3 tahun sudah kami menempuh pendidikan di SMK tercinta ini. Berlandaskan nilai utama menilai SMK Mitra Industri MM 2100, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, serta dengan penerapan budaya 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Kami dididik, dibina, dan ditempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Banyak kisah dan kenangan indah kami goreskan di SMK tercinta ini. Tawa dan air mata seolah menjadi saksi kami dalam menempuh pendidikan di sini. Kami pun pernah merasa lelah, bosan, bahkan hampir putus asa dengan pendidikan yang kami tempuh. Namun, dengan semangat tanpa menyerah dari para dewan guru yang terus ikhlas mendidik dan membimbing, kami lupa akan rasa lelah, bosan, bahkan rasa putus asa itu sendiri. Terima kasih karena sudah sabar menemani dan mendidik kami dengan segala tingkah kami. Kini tibalah saatnya kami mengejar cita-cita dan meninggalkan SMK tercinta ini. Belum cukup rasanya bekal yang sudah kami dapat untuk menyongsong masa depan. Tapi kami yakin dengan semangat I know, I can, I do, serta dengan penerapan 5 nilai di luar SMK Mitra Industri. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Serta dengan penerapan budaya 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Yang selalu ditanamkan SMK Mitra Industri MM 2100. Kami siap untuk melangkah, berproses, serta berubah untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Untuk menggapai cita-cita yang kami inginkan. Terima kasih SMK Mitra Industri MM 2100. The Honorable Mr. Kobi and Mr. Darwoto, the founders of Mitra Industri Mandiri Foundation. The Honorable Mr. Musfir, the Chief Committee of Mitra Industri Vocational High School. The Honorable our prettiest and kindest school principal, Mrs. Listiatmini. Hi everyone. First of all, I would like to say that I'm very honored to have been given the opportunity to present this speech. I want to voice out the voices of all my friends here that we are very grateful for having studied here in the school since 3 years ago. Thank you to every teacher, Mr. Yaman, Mr. Brudung, Mr. Narno, and all of Mr. Dennis, the seniors who have taught us many meaningful lessons, including Wang Achen, the other staff, and also the teachers who cannot attend tonight. You all have helped shape us into the people you see today. And I can say in total confidence that we would have become very different people without you all. I also would like to thank all of the partner companies for having us learn on internships, especially for trusting our school in providing good human resources to have the opportunity to work in the company. Ladies and gentlemen, as students and friends, we have made many memories together, some good and some bad, most of which we cannot look back on, which we will miss someday. I know, right, it was very tiring when we had to do the morning and afternoon briefing every single day. Those were sweltering days, right? And I also want to confess that my skin tone was getting uneven because of that, but that's fine, that's fine. Besides that, do you miss to listen to Mr. Yaman or another tennis advices every Thursday? Or maybe run around the school field whenever we came late? Don't we realize it? Those occupations happen for a reason, to make us disciplined. Being disciplined is one of 5 core values of Mitra Industri Vocational High School. Perhaps we wouldn't have experienced it if we had not been in this beloved school until now.
Talking about discipline, I'm delighted that I entered this school. Such a lazy student like me was forced to learn and implement how to respect the time that we have, so we need to be on time, obey the rules, and study well as a student. It's also counted as the discipline. Other than that, we have to keep the 5 core values in our hearts and mind forever. Being honest is one of someone's success factors. By being honest, you will get trust from people, and after that, you have to be responsible for what you are doing and those trusted for you. Having good teamwork and care are also important when you are in the middle of the society. Maybe it sounds kind of cliche, but we will find out someday that it is very first thing that we've ever learned. Lou Holtz, former American football players, once said, "Without self-discipline, success is impossible." Period. And I hope the word success is straightforward of our path already. Amen. Sadly, we have to leave our beloved school soon. Even though I think I'm not ready enough to face what's next, because today is not our end. We just enter the real big wide world. Some of us will work, having our own business, go for further education, or maybe in our way in fulfilling our visions. I hope what we've ever learned here in this school will be helpful in our life. Some said it wouldn't be easy, but it will be easier when we get support from our friends, both physical and non-physical supports. So fellows, we should keep in touch, okay? Because you all are my support systems. Once again, thank you everyone for everything. It was personally an honor to have the chance to meet and know all of you. I will end this tiny speech, but I hope it will significantly impact our next journey. Thank you for your attention. I hope we can meet again soon. Have a good day. みなさん、こんにちは。本日、この幸せな日に SM 神プライムスへ感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。3年間、この学校で勉強ができてとても幸せです。学校の5つの価値観である、掃除機、定期願、規律、情緒、思いやり、そして、ルクエス、スニュン、サラン、サパ、ソパン、サントン、スマガスによって、私たちが素晴らしい人になるために、先生方はいつも私たちを教えてくれました。笑ったり、怒ったり、泣いたり、いい思い出がたくさんできました。もちろん、つまらないことや、疲れることや、そして諦めたい時もありましたが、先生方はいつも私たちを応援してくださいました。ですから、苦しいことはもう覚えていません。本日、私たちはこの学び屋と別れします。私たちはそれぞれの道を選んで夢を追いかけます。明るい未来のため、自分の準備したものは十分ではかもしれませんが、5つの価値観と I know, I can, I do を忘れなければ、私たちの未来は明るくなるでしょう。皆さん、どうもありがとうございました。晚安和平安，可以我们所有人快乐的完全。让我代表我的朋友飘到我们自骄傲和安静世界，当一转一些人了解一般职业高中。三年来，我们一直在计算职业高中继续教育。其有归咎在你虽然了解一般职业高中的无可救药价值坏。全是责任、解救和做宽害。我们学过程培养和专教成为非法者的人，是来是个亲爱的职业高中。我们学过许多不是很美好的回忆。教授的眼泪是后生往往在这里接受教育的坚持。当我们对教育过程感到厌倦，无聊的心情解决我们。但是而今却没有放弃那些真正的教育和指导的老师，我们忘记了疲倦，无聊心去追问，看见
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah wa atibatan niyatilana jamia. Al-Mukarram as-sayyid Yasihir Rokobi, kal-Mu'assis al-Mu'assasah Mitra Industri, al-Mukarram as-sayyid Darwoto, kal-Ro'is al-Mu'assasah Mitra Industri, al-Mukarram as-sayyidah Lispiat Mini, kal-Ro'is al-Mabrosah SMK Mitra Industri MM 2100, al-Mukarram as-sayyid Musfir, kal-Ro'is al-Lajnatul Mabrosah SMK Mitra Industri MM 2100. Sadatul mu'allimin wal mu'allimat wal mu'attafin wal mu'attafat fil idarati wa asdiqai su'ada. Fi hadhihi lailatis sa'idah da'uni an akuna wakilan min asdiqai lita'biri an fakhrina wa imtinatinal madrasah SMK Mitra Industri MM 2100. Al-ayyamu tumbusari'an wa tangkudisari'an talata tanawaj talqina ta'liman fi hadhihi al-madrasah al-muhanniyah. Istina dan ilal qaimil khamsil asasiyah di madrasah SMK Mitra Industri MM 2100 al-fadilah asirku al-mas'uliyah al-intibat at-ta'un al-ihtama bil idhafati ila at-tafqi sanah sittah al-ihtisamah as-salam at-tahiyah at-tahdzib al-muhadzibah al-hamasah alamana wa ra'ayna fi hadhihi al-madrasah hatta nasbahu syakhsan kamilan al-mufakhkharan ghayra 'adil 'ala adits min al-qasas wa dhikriyatil jamila qasafana fi hadhihi al-madrasah al-mahbubah yabdu anadduha kawad dumu'huma shahadatana fi at-ta'limi huna nahnu 'aidun fi hina nas'ara bit-ta'bi wal mila tana'isa fil 'amaliyah at-ta'limiyah allati natahiduha wa ma'azalika hatururu al-hamasah lit-ta'limi wa tawjih hatta nasina ta'dan wal-milal wa kathalika liyas ashkurukum ala tahalli bisobri ma'ana wa taftifina ma'ajami'i ahwalina al-yawum hana waktuna al-mutabbi'ah al-masallimuna walitarkif hadhihi al-madrasah al-mahbubah yabdu ka'annahu laysa ladayna al-kafa'ah wal-wafa bil-mustaqbal al-majid walakinna fi haqqil yaqin biruhi I know, I can, I do. Ma'al qaymil khumsil asasiyah al-fadilah li hadhihi al-madrasah wa ma'a mutabi'at bit-tafqi sittah allati ghorasatha al-madrasah da'iman nahnu musta'in lil-khutwah wal-madha' ila at-taqdim wa at-tawfir linusbiha firasyatan jamila lil-husuli ila ahdafillati nuriduha. Ashkurukum syukran kathiran ya madrasah al-mahbubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan video kaleidoskop angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100 dan pengambilan video ini diambil sebelum masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Video ini merupakan singkat cerita dari perjalanan anak-anak angkatan ke-7 SMK Mitra Industri MM 2100. Dimulai masa perjuangan. Inilah SMK Mitra Industri MM 2100. Sekolah yang diisi oleh siswa-siswa yang hebat dan luar biasa. Di sinilah kita yang dididik untuk selalu disiplin dan berharap terbaik. Perjalanan ini dimulai saat kami memasuki gedung sekolah yang tampak megah.
Sepertinya ruang kelas sudah siap untuk menyambut kami. AC yang menyejukkan ruangan menjadi salah satu alasan mengapa kami menyukai ruang kelas. Lambat laun, kami sadar ruang kelas merupakan bagian terpenting dalam perjalanan kami. Diisi dengan berbagai macam karakter yang saling mewarnai, di dalam ruangan yang sama, dengan canda tawa yang sama, dan dilengkapi dengan suka duka yang sudah kami lewati bersama, kami bisa mengenal satu sama lain. Dibantu dengan teman-teman, kakak kelas, dan bapak ibu guru, kami bisa melewati sebagian dari perjalanan kami. Terima kasih untuk semuanya, untuk perjalanan yang berhasil kita lalui bersama, dan untuk waktu yang telah dilewati dalam kehidupan. Masa pandemi, ya itu yang biasa kami jalankan selama ini. Aku rindu dengan semua kegiatan kita dan belajar di sekolah. Aku biasa ngobrol sama teman, bercanda bareng, biasa kantin makan bareng, sama kita biasa ngerjain PR bareng. Ya, itu yang biasa kami lakukan sebelum pandemi. Terus, kita juga biasa apel dan juga biasa ketemu sama guru-guru di sekolah. Tapi, ternyata aku sadar bahwa pandemi ini udah setahun berlalu loh. Kok belum selesai-selesai ya? Ya, kalau gini sih, kita harus tetap bersemangat, terus belajar, dan terus berprestasi walau masih pandemi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam pertemuan ada cerita, dalam perpisahan ada kenangan, dalam jarak ada rindu. Setiap doaku selalu ada namamu, semoga sukses selalu. Saya Ambar Trilaksono mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara pada hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa!